Bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat mi goreng. Ha, ni dia adalah mi lifah. Lifah mi eh. Ha, mi kosong ataupun mi kering macam ni. Dia tak ada perencah. Ha, korang boleh guna apa-apa jenis jenama ataupun brand lah. Mi kosong macam ni. Tengok. Mi kering, dried noodles. So, air kita dah pun mendidih. Kita boleh masukkan terus saja. Mi kita rebus dahulu. Jangan rebus mi sampai dia over masak. Nanti takut dia lembek. Okay, saya gunakan dalam 5 apa ni? 5 keping eh. Mi ni. Kita akan masak dia dahulu. Separuh masak. Jangan terlampau lembut. Okey, ni dia tadi mi lifah yang dah saya rebuskan dan juga saya bilas dengan air supaya dia tidak terlampau apa ni, terlampau lembut, melekit. Dah bilas dengan air, kita toskan. Okey, saya akan campurkan ataupun gorengkan mi ni, mi lifah ni bersama dengan ada sayur, 2 jenis sayur saya gunakan, kubis manis dan juga lobak merah eh. Sayur ni terserah kalau korang nak guna apa-apa jenis sayur. Kalau yang tak nak makan sayur tu, buatlah mi goreng kosong, tak perlu letak sayur. 2 biji telur ayam. Ni adalah daging cincang, bukan ayam eh, ni non halal punya. Kalau nak gantikan dengan ayam ataupun daging boleh juga. Okey, ni minced pork. Dan saya ada bawang merah, bawang putih dan juga cili padi. Okey, sekarang kita akan saya akan mula untuk menggoreng mi goreng lifah ni. Okey, mula-mula sekali minyak dah panas, saya masukkan bawang. Bila bawang dah sampai kekuningan, masukkan daging cincang guys. Ni daging cincang ya. Boleh gunakan ayam ayam ataupun daging. Ataupun boleh gunakan bahan siput pun boleh ya. Tak kisah. Kita tumis dahulu daging ni. Ni goreng lifah yang bersih non halal guys. Okay, kita kipaskan dahulu daging ni sebab dia dah mince kan, dah dihancurkan, jadi tak perlu lama kita tulis tak perlu goreng je. Dan masukkan telur, telur ayam ni. Dia kacau-kacaukan sikit-sikit yang rasa ni supaya telur tu dia nampak besar eh, telur kita goreng ni. Kalau nak hancurkan pun boleh kan, terus macam tu. Okay, sekarang saya akan masukkan pula sayur. Saya gunakan 2 jenis sayur, yang ni sayur yang jenis keras eh. Jadi saya masukkan lebih awal, masukkan dulu. Kalau guna sayur jenis per daun tu, barulah kita kena masukkan apa ni, paling akhir lah. Yang keras so kita masukkan dahulu. Tuliskan semua bahan ni.
kemudian saya akan berasakan dia dengan chicken stock. Rasakan dengan chicken stock sikit. Sambung pasarkan dia. Bila dia dah apa ni, mula nak layu macam ni, sekarang saya akan masukkan kicap terlebih dahulu. Kicap, saya gunakan kicap pekat dan kicap manis. Saya gunakan dua jenis. Kalau tak nak guna kicap, boleh. Nak guna sekolah, boleh. Lepas tu kita terus masukkan ini mie kuah. Mie kuah dia. Dan kita kacau pan. Goreng macam goreng ni biasa. Kita gaul-gaulkan dia. Gaul bagi dia rata, kecap dia rata. Kalau masih kurang kicap, boleh tambahkan. Untuk api, kita bagi api tu slow. Jangan terlalu kuat. Okay, saya tambahkan lagi kicap sebab masih tak cukup. Apa ni? Tak nampak putih dah. Oops. Bong gaul-gaulkan dia, guys. Ni kita tak boleh biar dia lama. Takut nanti dia mi ni dia melekat dekat dasar kuali. Kacaukan. Kemudian saya akan perasakan pula dia dengan perasa. Perasa yang saya gunakan garam dan Ajinomoto. Tapi banyaklah sebab tadi dah guna kicap. Masukkan sedikit saja. Ada rasa-rasa masing-masing sikit di hujung lidah tu cukuplah. Ini Ajinomoto. Gaulkan. Okay, sekarang saya nak rasa dia pula, guys. Saya nak rasa dah dulu. Kita rasa dahulu. Ini dia. Okay.
Okey, dah cukup. Rasa semua dah cukup. Sekarang dah boleh tutup api yang tak lama. Sekejap je kita goreng. Goreng lifah, mi lifah goreng. Bukan goreng lifah, mi lifah goreng guys. Okey, dah siap. Sekarang kita dah boleh hidangkan. Okey guys, ini dia tadi mi lifah goreng. Ni dia dah siap. Korang boleh cuba dekat rumah. Cili saya dah letak dekat atas berserta dengan limau juga guys. Okay, sekarang kita nak sarapan dahulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog.